Dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Pajajaran, Kepala Dokter menyangkal kabar negatif tentang vaksin Sinovac yang beredar di masyarakat. Pihaknya memastikan vaksin ini aman. Hal ini terbukti dari rangkaian pengujian yang telah dipublish dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Pihaknya juga menjelaskan vaksin dari Cina dipilih lantaran saat ini vaksin tersebut merupakan vaksin pertama yang telah teruji dalam penelitian. dasarkan uh, jumlah penduduk kita berkali ya. Sehingga uh, kita dianggap cukup 1620 berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, keadaan kesehatan kita secara umumnya. Jadi banyak faktor yang menentukan sehingga kita dengan perhitungan statistik, statistik ini 1620 itu enggak ditunggu, eh segitu enggak. Dihitung dulu secara statistik Indonesia. Dengan keadaan pandemi begini, daerah mana yang sakit, di mana yang banyak banyak gitu ya? Kita ada yang nggak kena, ada ada yang nggak kena COVID kan di daerah sebelah mana gitu? Dihitung semuanya, secara hitung statistik, ditentukanlah oleh yang akan dari biofarma yang menentukan itu berapa jumlah yang akan diteliti berdasarkan hasil uh, hitungan statistik. 1620. 16 uh, Sebelumnya, vaksin COVID-19 yang berasal dari Sinovac Biotech Cina telah sampai di Indonesia pada 19 Juli lalu. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang melakukan uji klinis tahap ketiga kepada manusia bagi vaksin ini terdapat 1.620 vaksin yang akan diuji cobakan dan diawali dengan pengujian terhadap 540 sampel dalam tiga bulan pertama untuk kebutuhan registrasi dan perizinan. Vaksin ini akan diuji cobakan kepada para sukarelawan dengan rentang usia 19 hingga 59 tahun. Menurut tim uji klinis, hingga saat ini banyak sukarelawan yang telah mendaftar. Pengujian pertama dilakukan untuk melihat keamanan serta kekebalannya. Rekrutmen pada sukarelawan dilakukan bagi sukarelawan dalam keadaan sehat. Selama masa pengujian, para sukarelawan akan dipantau oleh tim penguji vaksin, sehingga data tentang vaksin dapat dihimpun. Proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan BPOM Indonesia. Diharapkan pengujian ini dapat berjalan selama enam bulan, dan setelah itu penghimpunan data dari lima negara dapat dilakukan, sehingga targetnya vaksin sudah dapat digunakan oleh masyarakat pada Januari mendatang. Tim liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat.